Selamat siang para sahabat dimanapun berada, dimanapun para sahabat menyaksikan tayangan hari ini, sebuah perbincangan yang diselenggarakan serangkaian dengan Festival Sastra Lontar yang berkolaborasi dengan Jakarta Content Week. Dan Festival Sastra Lontar ini terselenggara berkat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Fasilitasi Bidang Kebudayaan tahun 2020. Festival Sastra Lontar pada kesempatan kali ini sungguh suatu kehormatan dapat menghadirkan dua legenda sastra Indonesia, yakni Ibu Tuti Herati serta Bapak Budi Dharma, yang selama hampir separuh dari usianya, lebih dari 50 tahun, beliau semua mendedikasikan bukan hanya pikiran ataupun gagasannya, tetapi juga aneka kepeduliannya terhadap kemanusiaan dan juga terhadap khusus sastra. Sebelumnya juga perkenankan kami untuk memohon maaf karena program yang sedianya diselenggarakan pada pukul 11.30 hari ini harus mundur beberapa sejenak, beberapa waktu dikarenakan hal-hal yang sifatnya teknis. Kami juga mempersilahkan sekiranya ada dari para sahabat yang mengikuti acara ini untuk dapat bertanya ataupun menyapa bagi kedua narasumber yang sangat luar biasa hari ini melalui kolom komentar yang tersedia lewat aplikasi pertemuan daring ini. Saya ingin menyapa langsung saja, mula-mula kepada Ibu Tuti Herati. Selamat siang, Ibu Tuti. Selamat siang dan halo. Selamat siang Ibu Tuti. Kami senang sekali, matur nuwun sangat Ibu berkenan untuk berbagi pada acara hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya Ibu Tuti ya. Ya, namanya lansia rentan. Tapi tetap kami senang sekali nanti mendengar cerita dari Ibu mengenai proses berkarya selama ini dan cerita-cerita lain tentang kesusastraan yang Ibu geluti selama ini. Izinkan saya beralih ke Bapak Budi Dharma untuk menyapa beliau. Ya, terima kasih. Selamat siang. Oke, Pak Budi Dharma, semoga juga tetap selalu sehat ya Bapak ya, di tengah aktivitas semua yang mungkin serba sibuk. Ya. Di saat pandemi itu kegiatan makin banyak. Oke. Matur nuwun sangat. Saya mungkin pertama kepada Ibu Tuti Herati, sosok yang lahir pada 27 November 1933, yang sungguh seorang intelektual dengan perhatian yang intens terhadap berbagai ragam ilmu. Ada psikologi, ada filsafat, ada feminisme, humaniora, kesusastraan, rentang dan cakupan kepedulian beliau terhadap intelektualisme sangat besar ya. Buku puisi pertamanya Sajak 33 terbit sekitar tahun 1967 dan menghadirkan Ibu Tuti sebagai seorang perempuan penyair yang terpujikan. Ibu Tuti, selamat siang Ibu Tuti. Selamat siang. Ya, Ibu Tuti sebelum memulai, untuk mencairkan suasana sedikit, karena mungkin agak tegang ya hari ini, terlebih dengan waktu yang terlambat, saya ingin membacakan Ibu Nuan Sewu satu puisi karya Ibu Tuti, kalau boleh berkenan. Harus ya. Apa? Saya ingin membacakan satu puisi karya Ibu. Oh ya, please, aku senang. Saya ketemu satu puisi yang sangat indah dari Ibu Tuti. Lukisan Wanita 1938. Oh ya, itu koreksi 36 mestinya.
36. Wah, matur nuwun sangat baik. Lukisan wanita 1936. Lukisan dengan lengkap cita rasa. Giwang, gelang, untaian kuning hijau, selendang menyembunyikan kehamilan. Kehamilan maut yang nanti menjemput luput diredam. Kehamilan hidup yang nanti merenggut goresan dendam. Gejolak dan kemelut keprihatinan gagal direkam. Pada sapuan dan garis wajah yang menyerah pada alur sejarah. Lukisan dengan sapuan akhir yang cemerlang, kelengkapan wajah diperoleh dalam bingkai kenangan. Tuti Herati, Juli 1989. Iya. Ya. Ibu boleh bercerita, Ibu, ini puisi tentang apa sebenarnya untuk ya. Dibagikan kepada teman-teman. Saya sebutkan tadi koreksi 38 menjadi 36 karena pada tahun itu ibu sedang hamil dan aku ingat hamilnya itu adalah kehamilan adik saya, satu-satunya laki-laki dalam keluarga. Lalu aku ingat juga sajak itu kutulis tahun 89, padahal ibu meninggal itu tahun 88. Jadi satu tahun setelah ibu meninggal, rupa-rupanya kepergian ibu itu tentu dialami, dihayati, dan direnungkan. Tapi baru setahun kemudian dapat kutuliskan suatu renungan tentang ibu itu. Apalagi karena ada suatu lukisan tentang ibu dan itu dilukis oleh Basuki Abdullah. Nah, waktu saya lihat lukisan itu memang sangat indah. Saya coba untuk sedikit menyebutkan unsur-unsur lukisan itu, baik warnanya ya, dan tentang selendang, tentang cita rasa ibu. Tapi rasanya seindah lukisan Basuki Abdullah itu, yang paling indah adalah sebetulnya kenangan. Maka itu dalam kalimat terakhir saya sebutkan bahwa lukisan itu dilengkapi keindahannya oleh kenangan. Nah, ini tentang suatu sajak yang saya tulis tahun 89. Tapi kalau boleh saya langsung pindah ke topik lain. Mengapa? Karena sayangkan waktunya terbatas. Sekarang ini rupanya tanggal itu penting ya. Sekarang ini 11 November kan. Kemarin itu tanggal berapa? 10 November itu hari pahlawan. Dan yang ingin saya sebutkan sekarang adalah kepahlawanan seorang pahlawan perempuan, tapi yang dilupakan oleh negaranya, oleh rakyatnya, oleh keluarganya. Dan tidak lain dan tidak bukan, dia itu adalah permaisuri Sultan Ternate abad ke-16. Jadi ini saya agak meloncat ya, ke periode, kalau tidak berkeberatan, ini saya bawa Anda ke periode 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu itu banyak terjadi hal-hal yang sekarang barangkali ya sudah kita tidak tahu lagi. Tapi apa yang dapat kita perhatikan?
500 tahun lalu itu dua negara adikuasa itu adalah Spanyol dan Portugis. Dan antara dua adikuasa itu ada persaingan luar biasa. Tapi persaingan mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk pencarian rempah ke Indonesia dan kristenisasi. Dan persaingan mereka begitu kuat sehingga seorang paus merasa perlu untuk didamaikan lewat suatu perjanjian, yaitu Treaty dari Tordesillas. Tapi enak aja, apa yang dilakukan oleh paus? Dia membagi bumi menjadi dua. Dari Tanjung Verde, itu di Laut Atlantik, dia bilang, ini bumi saya bagi dua. Yang berlayar ke barat itu adalah wewenang Portugis. Yang berlayar ke barat itu adalah wewenang Spanyol. Yang berlayar ke timur adalah wewenang Portugis. Maksudnya apa? Apa yang mereka temukan itu menjadi wewenang mereka. Dan wewenangnya itu mencari dan menemukan rempah dan kristenisasi. Tapi mereka sangat bersaing. Dan justru karena persaingan itu, ada seorang pahlawan yang dilupakan oleh negaranya sendiri, ya, tapi dimanfaatkan oleh negara lain. Nah sekarang, apa kaitannya dengan Indonesia? Pada periode yang sama, yaitu ada Ratu Sultan Ternate, dia pada tahun 1530 mengepung benteng Portugis dan menang. Kalau kita pikir, kan udah ada pahlawan perempuan. Kan Cut Nyak Dien sudah dibuatkan film. Dan Cut Nyak Dien itu menjadi pahlawan melawan Belanda, tapi dia kalah. Hasilnya dia diasingkan ke Sumedang untuk 4 tahun. Tapi ini, perempuan ini mengepung Fort Portugis, memenangkan pengepungannya itu, Kapten Portugis Pereira namanya malah meninggal, dan dia dapat membebaskan kedua anaknya yang ditahan di dalam benteng Portugis ini. Tapi mengapa dia dilupakan? Saya sebetulnya hendak menceritakan tragisnya kehidupan Rainya Bukiraja. Dia disebut sebagai Rainya Bukiraja. Tapi Rainya dalam Portugis berarti ratu. Bukiraja itu dalam bahasa Ternate berarti permaisuri. Jadi sebetulnya namanya itu hanya terjadi dari rangkaian gelar. Namanya perempuan, namanya dilupakan. Baru aja saya ketahui bahwa namanya itu adalah Nyi Cili Nukila. Nah ini yang membuat saya akhirnya menulis suatu buku prosa liris dengan judul Rainya Bukiraja. Dan saya beruntung karena kemarin ini ada perjanjian dengan PFN. Mereka akan buat film. Jadi mudah-mudahan tahun depan terlaksana pembuatan film tentang seorang permaisuri yang memenangkan pengepungan benteng Portugis, hidupnya tragis, dan tragisnya apa coba? Dia itu anaknya Sultan Tidore. Tapi pada umur 15 tahun dinikahkan dengan Sultan Ternate yang umurnya 50 tahun. Coba, siapa yang senang
umur 15 tahun harus menikah dengan orang 50 tahun. Wah. Meskipun dia sultan, ya. Lalu 8 tahun kemudian sultannya wafat. Tapi dia menurut wasiat, dan ini ada wasiat kok mendadak. Di mana Ternate tahun 1500 ada sistem wasiat. Ini karena pengaruh Portugis. Karena Portugis punya kepentingan. Yaitu dia harus menjadi mangkubumi, menjadi ibu suri dari anaknya yang umur 8 tahun yang itu menggantikan jadi sultan. Dengan syarat harus menyelesaikan benteng untuk Portugis. Ya, jadi Portugis punya kepentingan. Ya, akhirnya anaknya itu diracun, meninggal dalam benteng. Dan dia masih punya dua anak lagi, dua anak itu. Dua-duanya menjadi, tiga-tiga anak menjadi sultan. Tiga-tiganya mati muda, semua diracun. Ya, jadi sangat tragis hidupnya. Belum lagi intrik di istana. Karena dia menjadi orang berkuasa, padahal yang pingin berkuasa tentu keluarga suaminya. Tapi akhirnya dia juga diasingkan ke goa. Goa itu di India. Dan diasingkan 7 tahun. Anak terakhir yang dua sudah meninggal menjadi Katolik. Lalu dengan wasiat anak itu menghibahkan Kesultanan Ternate ke Raja Portugis. Dan dengan demikian menjadi Katolik. Anak itu jadi Katolik. Akhirnya mereka boleh pulang. Dia berkuasa lagi, tapi di perjalanan anaknya juga diracun lagi. Jadi tragisnya tiga-tiga anaknya meninggal. Kemudian tahtanya itu dikup, ya, diambil alih oleh anak tiri. Lalu dalam tak anak tirinya lalu menyita seluruh hartanya. Jadi dalam situasi yang sangat terpuruk, akhirnya dia ikut anak tiri perempuan yang menjadi Katolik karena suaminya Portugis. Ya, dia juga dibaptiskan oleh Franciscus Saverius. Lalu dia balik lagi ke India, ke Goa. Masuk biara. Meninggal di biara. Dan dilupakan oleh rakyatnya. Ya, tapi bagaimana kita dapat memahami bahwa dalam tragedi hidupnya ini akhirnya menemukan kedamaian dalam agama yang berbeda. Jadi ini adalah cerita seorang pahlawan yang semoga dalam film yang akan dibuat dalam PFN, oleh PFN, ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat kita. Tapi saya tidak lupa, pada periode itu juga ada pahlawan lain yang juga dilupakan. Dan juga dilupakan karena persaingan. Kalau Boki Raja tadi, persaingannya adalah antara Ternate dan Tidore. Jadi dia itu dinikahkan dengan orang yang mengalahkan bapaknya, ya. Ternate Tidore itu perang terus. Nah, pahlawan lain itu namanya Magellan. Dia orang Portugis, tapi dilupakan oleh negaranya karena akhirnya dia mengabdi ke Raja Spanyol. Dan pertanyaannya adalah mencari rempah-rempah yang dia sudah tahu tempatnya. Tapi sebelum sampai di Tidore, dia mampir di Filipina dan dibunuh di Filipina. Jadi tahun depan akan diperingati
500 tahun meninggalnya Magellan. Dia namanya Magellan. Dan dia yang orang pertama yang mengitari bumi, membuktikan bahwa bumi itu bulat, karena dia menemukan suatu selat, ya, dan selat ini dinamakan Selat Magellan. Jadi, kalau kemarin itu hari pahlawan, saya menyebutkan sekarang dua pahlawan. Satu perempuan pahlawan karena mengepung benteng Portugis, dan itu tindakan pertama sebetulnya melawan kolonisasi Portugis. Nah, sedangkan pahlawan yang kedua adalah Magellan, yang juga hampir dilupakan oleh rakyat Portugis karena dia menemukan Selat Magellan itu yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Pasifik dengan pengorbanan dan penderitaan luar biasa. 5 kapal yang berangkat, yang kembali ke Spanyol hanya 1. 270 anak kapal, yang survive hanya 17. Tapi dia dilupakan. Tapi tahun depan ada peringatan Magellan. Nah, ini terpaksa saya cerita lama, agak lama, karena menyangkut dua pahlawan itu. Ya, yang satu perempuan Ternate, yang lain adalah seorang Portugis, tapi yang mengabdi kerajaan Spanyol. Jadi dua-duanya nggak ada yang pada awalnya ingin mau mengakui jasanya. Jadi ini yang ingin saya ceritakan, dan memang bukunya ada, namanya Raina Bukiraja, dan itu sebetulnya bukan nama, ya, itu rentetan gelar Raina. Gelar. Ya, gelar. Ya, dan mudah-mudahan film itu tahun depan bisa selesai dan dapat menampilkan kedua pahlawan itu, meskipun seperti tidak ada kaitannya, karena justru waktu Magellan itu dibunuh di Filipina, kira-kira pada saat yang sama Sultan suaminya Bukiraja itu meninggal, dan dengan meninggalnya terlalu terjadi banyak intrik-intrik yang pada akhirnya juga menjerumuskan Bukiraja ke kehidupannya yang tragis itu. Nah, kalau boleh sekarang nafas sebentar. Gih, terima kasih banyak Ibu Tuti untuk cerita yang saya kira sangat penting dan luar biasa, ya, mengenai tokoh-tokoh yang tidak tercatat dalam sejarah kita dan dilupakan. Apalagi Ibu bercerita bahwa kisahnya sangat luar biasa dan tragis pula. Dan saya ingin ucapkan selamat Ibu untuk film tentang Raina Bukiraja. Mudah-mudahan bisa kita saksikan tahun depan. Mudah-mudahan. Nanti saya ingin kembali kepada Ibu Tuti karena saya tertarik untuk bertanya. Tampaknya Ibu Tuti selalu mencoba mengelaborasi aneka hal terkait sejarah, terkait kemanusiaan, terkait isu-isu lain tentang perempuan yang kemudian Ibu olah menjadi karya kreatif. Tapi pertanyaan itu nanti disimpan dulu. Saya ingin ke Pak Budi Dharma, berhubung waktu memungkinkan untuk Pak Budi Dharma. Okay. Terima kasih. Selamat siang kepada Ibu-Ibu dan Bapak. Terima kasih pada Pak John McLean, Pak Shen Hai, Mbak Wikan, dan tentunya pada Mbak Made Purnamasari. Sekarang saya mohon perkenan untuk menyajikan perjalanan hidup, yaitu pengalaman-pengalaman saya yang mungkin ada pengaruhnya terhadap karya saya, karya sastra saya. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tuti Herati atas perjuangan yang begitu gigih untuk membongkar sejarah sehingga kita
tahu apa yang terjadi sebetulnya. Nah, lalu saya akan bertanya kepada panitia, apakah panitia yang akan menayangkan PowerPoint? Ya, terima kasih. Jadi inilah sekedar catatan saya. Berikutnya silakan. Ya, PowerPoint ini menua bersama sastra. Baiklah. Saya akan bercerita mengenai pengalaman prasekolah saya ketika saya di Bandung. Saya mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu saya, serta saudara-saudara saya. Maaf, kurang jelas ini ya. Tolong dikembalikan seperti tadi. Ya. Ibu langganan majalah Cipta Kawedar, majalah berbahasa Jawa, ditulis dalam huruf Jawa. Saya sering bertanya kepada ibu mengenai isi majalah itu. Saya tidur bersama ayah dan ibu, saya di tengah, ayah di kanan, dan ibu di kiri saya. Saya juga suka berjalan-jalan sendiri, keluar masuk gang di sekitar rumah. Berikutnya. Dalam berjalan-jalan itu, saya sering melihat anak-anak kecil bermain-main. Di antara mereka akhirnya menjadi teman saya. Saya berpapasan dengan orang-orang dewasa, orang-orang tua, orang-orang sakit, perempuan-perempuan yang mengandung, dan lain-lain. Saya melihat beberapa binatang peliharaan mereka, antara lain tupai yang dikurung dalam sangkar kawat baja. Tupai selalu berusaha naik, tapi karena sangkarnya berputar, tupai itu tetap berada pada ketinggian yang sama. Pernah saya melihat kerumunan orang, ternyata ada bayi lahir. Pernah saya melihat kerumunan orang, melihat ada kerumunan orang, ternyata ada orang meninggal. Berikutnya, selama beberapa minggu, saya sering melihat pesawat-pesawat Belanda kejar-kejaran di udara, kadang-kadang juga pada malam hari. Saya tidak tahu bahwa mereka berlatih karena tentara Jepang akan mendarat di Indonesia. Seluruh penduduk diperintah untuk membuat perlindungan di bawah tanah, diberi kapas untuk menutup telinga dan keratan karet untuk digigit bila ada ledakan bom. Jepang masuk ke Bandung, hampir semua penduduk mengungsi keluar kota. Berikutnya, setelah keadaan aman, para pengungsi kembali ke Bandung, termasuk keluarga saya. Dalam perjalanan kembali ke Bandung, saya melihat ada potongan tangan, potongan kaki, potongan anggota badan lain berserakan di jalan dan juga bergelantungan di pohon-pohon. Setiap ada sirene, penduduk tidak boleh berada di jalan. Pada suatu ketika ibu dan saya berjalan, dengan mendadak sirene berbunyi, ibu dan saya segera melompat ke sebuah got yang agak dalam. Seorang serdadu Jepang naik sepeda motor dengan sengaja menabrak seorang laki-laki yang sedang berjalan menyeberang jalan, dan laki-laki itu terkapar sekarat. Berikutnya, kemudian ini pengalaman saya di sekolah dasar. Mula-mula seorang guru suka bercerita mengenai kehebatan-kehebatan Rusia. Kemudian guru lain mengikutinya. Pemberontakan PKI meletus. Banyak pembunuhan misterius.
setelah PKI dikalahkan oleh pasukan Siliwangi dari Jawa Barat, pengadilan dilaksanakan, orang-orang PKI yang terbukti bersalah dihukum tembak di alun-alun. Sebelum eksekusi diadakan pengecekan, dan pernah terjadi seorang yang akan dieksekusi diturunkan dari panggung karena salah orang, diganti oleh orang lain yang benar-benar bersalah. Berikutnya. Nah, ini kemudian pengalaman di SD dan SMP. Beberapa orang baru datang, antara lain tukang cukur. Ternyata orang-orang ini adalah mata-mata Belanda. Sekitar jam 6 pagi, pesawat-pesawat Belanda cocor merah karena bagian depannya itu merah, melayang-layang sambil memuntahkan peluru. Banyak korban dan untunglah abang saya sempat melompat sebelum peluru menghantam tempat dia lari sebelumnya. Menjelang sore, tentara Belanda dengan kendaraan senjata berat mulai masuk ke dalam kota. Berikutnya. Ini pengalaman di sekolah dasar dan SMP. Hampir setiap malam, gerilyawan masuk kota dan hampir setiap hari Belanda mengadakan operasi militer. Banyak pemuda ditangkap dan nasibnya tidak pernah diketahui, mirip pada zaman Jepang. Beberapa jeep Belanda berkeliaran dan dengan sengaja menyerempet pejalan kaki. Agak beda dengan Jepang, kalau Jepang itu memakai sepeda motor langsung menabrak orang yang sedang berjalan, kalau Belanda merempet dengan jeep. Lalu dengan berakhirnya konferensi meja bundar, Belanda harus mundur dan seluruh wilayah kecuali Irian Barat yang sekarang jadi Papua tetap milik Belanda pada waktu itu. Berikutnya. Nah, sekarang pengalaman saya di SMP. Keadaan aman. Tapi pada suatu hari ada tentara berduk hijau masuk kota. Mereka berpencaran di berbagai arah. Pada suatu hari menjelang malam terjadilah gemuruh ledakan dan tembakan. Tembakan berhenti sebentar, kemudian tembakan dan suara gemuruh bertubi-tubi lagi. Sekolah tutup. Dan sekitar jam 6 pagi, saya dan teman-teman berlarian ke Getas Pejaten, lalu melintas jalan tikus menuju ke bekas pabrik rokok Niti Semito. Sekian banyak jenazah dijejer di pinggir jalan. Ternyata mereka adalah pasukan NII, yaitu Negara Islam Indonesia, dan sisanya melarikan diri ke Gunung Merapi dan Merbabu. Berikutnya. Pengalaman-pengalaman lain banyak, tapi kalau saya menulis pengalaman-pengalaman masa kecil itu sampai sekolah SMP sering tanpa saya sadari sendiri muncul. Setelah lulus SMP, kebanyakan pengalaman saya tidak ada hubungannya dengan bentrok fisik. Mulai SMA, saya sering membaca sastra luar negeri, meskipun sastra Indonesia sendiri tetap saya ikuti. Sekarang sastra di seluruh Indonesia berkembang dengan cepat, dan dalam proses menua ini, sukar bagi saya untuk mengikutinya. Sampai sekarang saya masih memberi kuliah, menguji dan membimbing
dan kesempatan untuk mengikuti perkembangan sastra pun makin menyempit. Itulah pengalaman-pengalaman saya yang kemudian langsung atau tidak langsung tertuang di dalam karya saya. Terima kasih banyak. Ya, Pak Purnam. Ya, terima kasih ya, banyak Pak Budi untuk ya. Ceritanya yang sangat luar biasa mengenai dari mana inspirasi kisah-kisah Pak Budi Dharma yang surya bahkan juga absurd itu mengemuka, ternyata dari kenyataan sehari-hari yang demikian. Saya mohon izin untuk ke Ibu Tuti Herati untuk ada satu pertanyaan, Ibu. Karena tadi Ibu bercerita dengan sangat lengkap perihal kisah-kisah sejarah yang terlupakan dan itu menjadi inspirasi bagi Ibu dalam menulis. Pertanyaan saya, setelah sekian lama Ibu menulis sastra, adakah kiranya refleksi dari Ibu Tuti mengenai bagaimana seyogianya sastra itu bekerja atau hadir bagi kita semua? Mungkin dapat ringkas Ibu 10 menit, pertanyaan yang sama nanti juga untuk Pak Budi Dharma. Silakan Ibu. Betulnya aku pengen pertanyaannya diulang lagi karena ini tentang inspirasi untuk sastra, untuk karya, itu memang bisa diperoleh ya dari pengalaman seperti Pak Budi Dharma tadi. Itu lengkap ya, dari kecil sampai akhirnya kita ini ditanya, diminta bagaimana kita menua dengan sastra. Terus terang, soal usia itu tidak pernah menjadi masalah bagi saya. Sekarang pun saya suka lupa bahwa sudah lansia, apalagi di pandemi ini toh, katanya lansia rentan harus tinggal di rumah, apalagi kalau ada penyakit bawaan. Saya ada diabetes ya. Nah, tapi usia itu saya lupakan, maka itu harus sering diperingatkan ya oleh anak-anak, oleh teman-teman ya. You have to stay at home. Saya pikir tinggal di rumah. Tapi untung saya anggap rumah saya tuh 3. Jadi enggak masalah. Dalam arti ini rumah saya, itu adalah suatu gedung yang saya dirikan dan sekarang menjadi gedung bioskop dan menjadi apartemen. Nah, itu saya anggap juga rumah saya. Terus ada rumahnya anak-anak saya, itu saya anggap rumah saya semua. Jadi kalau disebut harus tinggal di rumah, ya boleh-boleh, tapi rumah saya pindah-pindah. Nah itu, jadi ada saja tipu muslihat atau siasat supaya tidak usah diam di rumah. Lalu kegiatan juga tentu jalan terus ya. Tapi sebetulnya apa itu menjawab pertanyaannya? Karena pertanyaannya tadi apa ya, lupa lagi. Iya Ibu, perihal refleksi dari Ibu Tuti mengenai sastra setelah sekian lama Ibu beraktivitas di dalamnya selama ini. Itu Ibu. Ya sebetulnya dalam keluarga itu tidak ada minat untuk sastra. Sebab kita tuh dari keluarga eksakta ya. Jadi bahwa tiba-tiba aku tuh masuk sastra, itu saya anggap keajaiban. Keajaiban, karena saya mulai dengan studi kedokteran ya. Lalu saya bosan karena mengurusi tubuh ya, memotong-motong tubuh, mempelajari fungsi tubuh. Jadi akhirnya saya bertanya, jiwanya di mana? Gak pernah tersentuh. Akhirnya saya mau belajar psikologi di Indonesia tahun 1955, belum ada psikologi. Terpaksa
ke Belanda. Nah, untung aku diundang untuk studi. Jadi itu suatu keajaiban. Lalu, sudah selesai dengan psikologi, akhirnya saya malah pindah ke filsafat. Kenapa? Karena psikologi antara lain menanggapi psikoanalisa. Dan di dalam psikoanalisa tuh anak umur 0-5 itu sudah berkembang seksualitasnya. Dan dengan itu semua bisa dijelaskan dengan psikoanalisa ini. Nah, saya rasa teori semacam itu kayaknya nggak kena kalau di Indonesia. Karena di Indonesia itu kita juga tidak pakai psikologi. Kita kan pakai kedukun orang pinter kalau ada. Nah, jadi dari psikologi, saya anggap psikologi itu sangat culture bound, ya, terkait dengan budaya. Jadi saya ke filsafat. Tapi ujung-ujungnya kok menulis sajak. Nah, itu kecelakaan. Jadi dengan demikian, baru pada periode keempat masuk sastra dan sama sekali tidak ada tradisi sastra dalam keluarga. Nah, waktu ayah saya pernah mau memanfaatkan ilmu saya, jadi dia bertanya, "Tut, apa sih yang disebut jiwa itu?" Bagaimana saya jawab, ya? Lalu saya mengatakan begini, "Bapak kan main biola. Nah, kalau main biola, biola itu adalah badannya. Sedangkan melodi yang dimainkan itu jiwanya." Lalu ayah saya mengangguk-angguk. Dia pikir, ah, tidak percuma anak saya belajar filsafat. Lalu pernah dia juga nanya, "Kamu tuh pindah-pindah studi, kapan kamu jadi sarjana, setelah berapa tahun?" Terus saya menyebutkan 51 masuk ke dokteran, 62 wisuda psikologi, 11 tahun Pak, 62 dikurangi 51. Lalu ayah saya mengangguk-angguk, "Oh, kamu jadi sarjana 11 tahun, itu angka bagus untuk selikuran." Selikuran berarti main judi, ya. Jadi untung ayah saya itu kok apa ya, ada aja jawabnya yang bisa dianggap humor, ya. Tapi untuk saya itu betul-betul menyejukkan. Nah, saya menceritakan ini untuk menyebutkan tidak ada tradisi sastra, tapi sastra itu suatu kekayaan karena pengalaman, perasaan, penghayatan orang lain bisa jadi milik kita lewat sastra. Padahal kita udah hidup berapa tahun, tapi kita dapat memanfaatkan pengalaman seluruh kemanusiaan lewat sastra. Nah, sementara saya kira itu saja. Dan kalau boleh, saya ini karena mundur jamnya, tamu-tamu saya sudah menunggu, kalau boleh saya mau pamit, ya, dan khususnya pada Pak Budi Dharma. Saya anggap Pak Budi Dharma tuh awet muda loh, rambutnya hitam, ya, masih hitam, ya. Terus saya juga minta izin Pak Budi Dharma izin untuk mengutip suatu tulisan Pak Budi, di mana Pak Budi itu sempat memberi komentar tentang salah satu buku sajak saya. Boleh ya, ya, Pak, hanya setengah kali. Silakan, silakan. Terima kasih Pak Budi, terima kasih. Ya. Kapan pulang ke Surabaya? Oh enggak ya, ini Zoom ya. Ya, makasih. Ya. Terima kasih pada saudara moderator, kepada John McLean juga, yang saya tidak lihat mukanya di sini, tapi pasti tidak berubah ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ibu Tuti untuk waktunya. Senang mendengar cerita dari Ibu. Oke. Okay. Baik, baik. Saya langsung saja ke Pak Budi Dharma. Silakan.
ada sedikit pertanyaan Bapak mengenai proses kreatif yang tadi Bapak jelaskan di awal, dari mana inspirasi itu tercipta gitu. Ya, kira-kira kecenderungan menulis fiksi absurd dari Pak Budi Dharma diawali oleh mencermati kisah-kisah itu ya Pak, yaitu Bapak mengembangkannya kan belum lama, maksudnya Bapak menulis ragam puisi yang lebih jenak, belum hingga kemudian menulis yang lebih absurd, kira-kira begitu. Kesadaran ini muncul seperti apa sih Pak sebenarnya? Kesadaran menulis puisi apa? Ya, terima kasih banyak. Jadi apa yang saya ceritakan mengenai pengalaman-pengalaman masa kecil saya, itu mau tidak mau pada waktu saya menulis, sadar atau tidak akan muncul kembali. Tetapi bukan hanya itu. Kalau kita menulis karya sastra, ada sesuatu yang penting, yaitu apa yang dinamakan imajinasi. Imajinasi bisa berangkat dari pengalaman sehari-hari, bisa berangkat dari diskusi dengan teman, menonton film, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Kemudian imajinasi kita terbang kemana-mana. Tetapi juga ada satu hal ya, mengapa saya menulis karya-karya absurd, itu antara lain karena saya melihat adanya kejanggalan-kejanggalan di dalam kehidupan. Antara lain, ada seorang yang sangat baik hati, suka menolong, terbuka untuk apapun juga, ternyata nasibnya buruk. Sebaliknya, ada seorang yang hatinya sangat buruk, tetapi hidupnya cukup bagus. Ada masalah paradoks ya di dalam kehidupan ini, dan masalah paradoks inilah yang menyebabkan, antara lain yang menyebabkan adanya cerita yang absurd. Pengertian absurd itu banyak sekali, akan tetapi antara lain yaitu adanya perbedaan, dikotomi atau paradoks antara dunia yang nyata dan dunia yang tidak nyata. Antara orang-orang jahat ternyata mendapat kehidupan yang baik, orang-orang yang baik ternyata hidupnya terlunta-lunta. Antara lain itu, Mbak Made, terima kasih banyak. Baik, Pak Budi Dharma. Ada satu pertanyaan dari salah satu pemirsa yang menyaksikan diskusi ini. Pertanyaan tersebut antara lain, dari awal Bapak Budi Dharma mempelajari sastra sampai sekarang, kira-kira adakah sebuah karya tertentu yang menjadi titik balik proses kreatif Bapak? Titik balik dalam penciptaan maksudnya. Betul, betul. Ya betul ya. Ya ada. Jadi seseorang menulis itu sangat tergantung pada moodnya, sangat tergantung pada keadaan sekelilingnya. Saya mempunyai pengalaman ya, atau mempunyai kelemahan yang sangat parah, yaitu kalau saya menulis, kemudian ada gangguan, misalnya teman datang, atau ada telepon, atau ada pesan, maka boleh dikatakan saya gagal menulis. Saya bisa menulis dengan cepat, dengan lancar, asal jangan ada hambatan-hambatan. Dan kemudian menjadi titik balik. Yang dimaksud dengan titik balik saya kurang tahu, tetapi ada kemungkinan titik balik dari absurditas ke realitas. Kalau tafsiran saya betul, kalau tidak ya mohon maaf. Dan titik balik ini terjadi pada saat saya hidup dengan tenang, bisa berpikir dengan tenang,
bisa menulis dengan tenang dan sebagainya tanpa gangguan. Dan itu terjadi ketika saya berada di luar negeri. Situasi dan kondisinya lain dengan di sini. Segala pertemuan harus ada jadwal, harus ada perjanjian dulu. Sehingga dengan demikian saya bebas menulis, apalagi kalau mood atau kata hati sedang enak atau sedang nyaman untuk menulis. Jadi titik balik ini terjadi antara lain karena situasi lingkungan dan karena kelemahan saya kalau menulis terganggu, saya tidak bisa melanjutkan tulisan itu dan untuk memulainya agak sukar karena semacam mesin harus dipanaskan lagi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Budi Dharma. Barangkali ini satu pertanyaan penutup nih Pak, karena ya, kita dibatasi juga oleh waktu. Pertanyaan yang kira-kira seputar apakah yang membuat Pak Budi Dharma menulis sastra sampai saat ini? Apakah alasan Pak Budi Dharma bersetia menulis sastra sampai hari ini? Menua bersama sastra. Ya, karena ada obsesi. Seseorang itu menulis bukan hanya sekedar karena ini itu, tetapi ada sesuatu di dalam pikiran yang selalu mengejar-ngejar seorang pengarang untuk terus menulis. Dan di dalam pikiran saya banyak sekali bahan-bahan untuk ditulis, baik dari masa kecil atau masa tua ini ketika saya melihat perkembangan sastra, perkembangan zaman, sehingga sebetulnya otak ini adalah gudang. Gudang untuk menulis dan bisa menulis kalau ada momentum yang tepat dan tidak ada hambatan. Beginilah kira-kira jawabannya, Mbak. Bagaimana? Ya. Sudah cukup? Baik. Saya kira cukup. Tapi mungkin ada satu lagi, Pak Budi Dharma. Ya. Tampaknya kalau ngobrol dengan Pak Budi Dharma ini, waktunya enggak pernah cukup ya. Harus butuh waktu lagi. Tapi pertanyaan berikutnya kira-kira, menurut Pak Budi Dharma, perkembangan penulis fiksi ke penulisan fiksi hari ini seperti apa, Pak Budi Dharma? Adakah misalnya penulis muda yang menjadi perhatian Pak Budi Dharma? Ya, jadi saya ini selalu mengikuti, tapi ada hambatan yaitu waktu. Karena saya masih harus bekerja, mengajar, membimbing, meneliti, menguji dan sebagainya. Tapi kalau saya ditanya, ada beberapa yang memberi kesan betul-betul, antara lain yaitu Felix K. Nesi, ya, seorang dari Timor. Beliau menulis sebuah novel yaitu Orang-orang dari Oetimo. Di situ kita melihat adanya berkelibatan berbagai masalah ketidakadilan, penyelewengan, penindasan, dan juga timbulnya korban-korban yang seharusnya dibongkar, tetapi ternyata dibungkam. Itulah antara lain, Mbak Made. Ya. Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Budi Dharma untuk waktunya. Sama-sama. Sebuah diskusi yang rasanya selalu ringkas, karena pasti ada banyak hal yang perlu kita gali lagi dari seorang Budi Dharma yang selama separuh usianya, lebih dari 50 tahun ini, telah mendedikasikan karyanya untuk sastra. Terima kasih Pak Budi Dharma telah bergabung. Sama-sama, terima kasih kembali. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman lain yang telah menyaksikan diskusi pada sore hari ini. Saya ingin sampaikan bahwa kawan-kawan dimanapun berada, para sahabat dapat terus memantau acara Festival Sastra Lontar
di www.lontar.org dan jakten.com. Masih ada rangkaian menarik sampai tanggal 15 November mendatang. Silahkan dan kami nantikan kembali kehadiran teman-teman semua dalam program-program Festival Sastra Lontar. Selamat siang sekali lagi saya sampaikan dan sampai bertemu.